Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Classic Video dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ada tamu. Kami bukan tamu. Kami tahanan. Ditahan karena apa? Karena berbeda pendapat. Berbeda pendapat kok malah ditahan? Seharusnya kan malah dihargai. Iya enggak? Ya, kalau papi udah bilang begitu, apa boleh buat? Ini tempatnya, bos. Sampai. Bapak macan kertas kepala suku yang sudah terkenal dari ujung gunung ke ujung gunung lainnya. Sudilah kiranya Bapak berkenalan dengan Bapak kami, Aljiun, yang cukup terkenal. Saya sudah baca di koran. Bagus, kalau gitu kagak perlu basa-basi. Gini nih Pak Macan. Macan kertas. Macan kertas, kami mencari sepasang muda-mudi yang diduga melarikan diri untuk mencari suaka. Apa itu suaka? Perlindungan terhadap penyakit cacar. Sepengetahuan saya, selama 2 tahun belum pernah ada 1 orang pun mencari suaka di sini. Bukan begitu? Kalau begitu, kami yang salah informasi. Atau Bapak Macan Kertas nih yang bohong. Kale-kale-kala. Kiri-kiri-kiru. Tahu maksudnya? Itu berarti saya memaki. Saya tidak bohong. Belum pernah ada orang mencari suaka di sini. Titik. Tabe, Om. Tabe. Om cari siapa? Kami mencari buronan. Sepasang muda-mudi. Namanya Denap dan Delon. Ada kepentingan apa Om cari mereka? Karena kami akan dapat hadiah. Kalau saya beri informasi, apa saya dapat komisi? Dapat 1.000 rupiah. Apa cukup uang segitu untuk beli kuda Australia? Tentu. Jangankan 1, 10 pun bisa. Malah masih ada kembalinya. Oke. Orang yang Om cari gak ada di sini. Rotterdam, itu artinya saya marah. Kamu mempermainkan saya ya? Tidak, saya tidak mempermainkan Om. Sungguh mati mereka tidak ada di sini. Sumpah? Sumpah. Itu dia. Macan lapar. Bohong boleh, tapi jangan pakai sumpah. Itu dosa. Kualat. Orang lain melanggar sumpah, enggak apa-apa. Kalau ayahmu mau ngomong, selalu bertentangan. Anak kualat, enggak apa-apa. Woi!